Partai Perindo menyatakan mendukung pasangan Dery Asta Sohirin Sayuti pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sawahlunto pada pemilihan serentak 2018. Dukungan tersebut tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Perindo yang ditandatangani oleh Ketua Umum Haritanu Sudibyo dan Sekjen Ahmad Rofiq. Menurut Ketua DPP Perindo Sumbar, Perindo akan memberikan dukungan penuh bagi pasangan calon pilkada Sawahlunto tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi kader partai untuk mengelak dari perjuangan untuk memenangkan calon yang telah ikut diusung ini. Yang pertama tentu Partai Perindo akan mendukung calon kepala daerah yang mempunyai visi dan misi yang sama, khususnya untuk pembangunan di daerah masing-masing. Jadi kita betul-betul Perindo ini ingin mensejahterakan rakyat, apakah itu di Kota Sawahlunto, di Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Jadi kita bukan hanya sekedar mendukung saja, kita betul-betul ingin berperan aktif menjadikan calon yang kita dukung itu betul-betul bisa menang pada pilkada-pilkada yang akan datang. Sementara itu, bakal calon wali kota Sawahlunto Dery Asta mempunyai visi yang hampir sejalan dengan Perindo, yakni membuat program ekonomi kerakyatan, memperbaiki bidang infrastruktur, serta pendidikan. Dari kontrak politik yang kita tanda tangani di DPW barusan, itu Partai Perindo satu-satunya, salah satu dari sekian partai yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi program utamanya adalah memakmurkan masyarakat. Dan kami pasangan Dery Zohirin memang satu visi dengan Partai Perindo. Dan kami berharap dukungan ini sampai ke pilkada dan sampai ke jenjang pemerintahan nantinya. Dari Padang, Budi Chandra, iNews melaporkan.